Aceh Sultanate History, Khazanah Sejarah Aceh. Di makam Raja Tenok. Kami sekarang berada di sebuah lokasi sejarah termasuk cagar budaya. Di sini kami berada di daerah Tenom, yaitu Aceh Jaya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di satu pemakaman bersejarah di Aceh Jaya, yaitu di daerah Tenom. Beliau bernama Teku Imum Muda atau disebut dengan Raja Tenom. Beliau sendiri itu lahir pada tahun 1850, sedangkan beliau wafat pada tahun 1901. Bisa dikatakan beliau hidup selama 51 tahun. Nah, Raja Imam Muda ini, Teku Imam Muda ini, seperti mana saya sampaikan tadi, bahwa beliau dapat mengalahkan dua pasukan musuh, yaitu Inggris dan Belanda. Itu berawal dari kisah di mana ada satu kapal dulu sempat tenggelam di daerah, salah satu daerah di Aceh Jaya, yaitu di Panga. Ada satu kapal yang membawa barang dari Surabaya untuk menuju ke suatu tempat. Kemudian kapal itu tenggelam di Tenom, di daerah Panga tadi. Maka kapal itu berisi beberapa awak. Ada awak kapal dari Amerika, ada dari Italia, ada dari Inggris, dan seterusnya. Namun di sini saya ingin sampaikan, ternyata pada saat Raja Tenom ini menemukan kapal itu, beliau mengajak pasukannya untuk mengambil berbagai macam pasokan barang yang ada di sana, kemudian dikawal, ditutup akses perjalanan laut karena ada kapal Nisero tersebut. Maka oleh karena itu pihak Inggris yang saat itu Eropa sudah membagi-bagikan wilayah-wilayah jajahan, seperti Belanda menjajah hampir di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Kemudian Inggris juga mengambil beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Malaysia. Artinya antara negeri-negeri Eropa ini mereka sudah membagikan berbagai daerah jajahan. Belanda termasuk wilayah yang dihormati, yang dapat kedudukan mulia di dunia internasional jajahan pada saat itu. Nah, karena kasus kapal Nisero inilah yang membuat muka Belanda itu merasa malu, karena sebab kapal Nisero yang ditahan oleh Raja Teku Muda tersebut. Nah, jadi pada saat kapal Nisero besar ini untuk ditangkap oleh beliau, pihak Inggris meminta kepada Belanda untuk menawar atau untuk mencari bagaimana jalannya agar kapal Nisero ini bisa dikembalikan. Ketika itulah Raja ini, beliau yaitu Teku Muda, mengarahkan beberapa denda kepada Raja Inggris, kepada pihak Inggris untuk memberikan denda kepada beliau sebanyak 100.000 ringgit yang saat itu sangat banyak sekali dan tidak disanggupi oleh Inggris. Nah, oleh karena itu Inggris mencoba untuk memberitahu kepada Belanda bagaimana caranya agar semua barang-barang yang sudah disita oleh Teku Muda ini agar dapat dikembalikan. Dan alhasil sudah beberapa kali diutus beberapa pasukan ke Tenom ini, gagal. Oleh karena itu, karena beberapa bulan sudah dikuasai oleh Teku Muda tersebut, disinilah antara Inggris dengan Belanda sudah mulai, bahasa kita ya, sudah mulai cekcok, sudah mulai berkontroversi. Yang seharusnya di dunia internasional saat itu, Inggris, Belanda itu adalah satu negara
yang menjajah dan sangat akrab antara Inggris dengan Belanda. Namun karena kasus tersebut inilah yang membuat Inggris tak percaya kepada Belanda, yang membuat Inggris dan Belanda itu cekcok, baik hubungan internasional mereka, hubungan sosial mereka dan lain sebagainya. Nah, alhasil dari kontroversi inilah perjuangan yang dilakukan oleh Tengku Muda tersebut membuat Eropa di saat itu menjadi terkenal nama beliau. Jadi saya salut karena artinya Tengku Muda ini yang inilah yang membuat saat itu dunia internasional geger. Artinya dunia internasional merasa malu karena kelakuan yang dilakukan oleh Tengku Muda tersebut. Nah, setelah itulah, setelah terjadi beberapa peristiwa inilah bahwa Belanda terus menjajah kita. Jadi Belanda itu sudah malu di dunia internasional karena perlakuan beliau. Belanda sudah mulai ragu dengan jati dirinya. Kemudian Belanda sudah merasa rugi. Dan saat itulah Belanda terus menyerang Aceh sampai tahun 1942. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Inilah salah satu raja kita Aceh yang telah membuat dunia internasional pada tahun 1870, ketika itu 1870-an, membuat dunia internasional merasa geger, terasa mulai kontroversi antara mereka karena perbuatan dilakukan oleh Tengku Imam Muda. Nah, jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan, di sini kita dapat ambil i'tibar bahwa beliau ini adalah raja kita yang terus berjuang atas nama agama Allah, dan beliau telah sukses berjuang fisabilillah membela agama Allah yang ada di Aceh pada saat itu. Nah, kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwa ini adalah salah satu titik sejarah dari kumpulan sejarah-sejarah yang lain yang mengungkapkan kepada kita bahwa beginilah dulu kakek kita, nenek moyang kita berjuang membela agama Allah dengan berbagai macam cara. Nah, oleh karena itu sungguh banyak cerita tentang beliau ini karena kita tak bisa sebutkan banyak, termasuk sejarah di mana ketika itu Tengku Umar mengirim bantuan kepada beliau dari Aceh Besar menuju ke sini membantu Tengku Raja Muda untuk menyukseskan perjalanan beliau menjalankan misi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu i'tibar yang dapat kita ambil di sini tidak lain dan tidak bukan, pertama, mari sama-sama kita terus mengingat perjuangan nenek moyang kita, kakek kita yang telah berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terus maju ke depan. Bagaimanapun kita tetap dalam peperangan saat ini, perang sosial dan perang lain dan sebagainya. Kesimpulannya di sini saya ingin sampaikan, kalau begitu di sini mari sama-sama kita terus menjalankan perintah Allah dan terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.